Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, BIM 1910002 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah, Palembang. Di video kali ini, saya akan membuat video tentang pembelajaran permainan tradisional memasukkan pensil dalam botol. Nah, dari sini anak bisa berpikir bagaimana caranya untuk memasukkan pensil yang tergantung di pinggangnya tanpa harus memegang pensil tersebut. Jika pensil sudah masuk ke dalam botol, anak berusaha untuk membawa pensil di dalam botol tersebut menuju garis finish. Peraturan pada pembelajaran jika sudah sampai ke botol, pemain harus memasukkan pensil dalam botol tanpa harus menyentuh pensil tersebut. Jika telah berhasil, para pemain membawanya ke garis finish. Putar dulu 3 kali, 1, 2, 3. Lalu nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami guruku tersayang. Semoga bermanfaat videonya ya. Pada Allah saya mohon. Wassalam.